Peringkat untuk WPKL. So sekarang aku dekat SJKC La Salle. So aku join hari ni untuk kategori Robo Mission Rookie untuk upper secondary lah, sekolah menengah atas. So sekarang tengah time untuk registration. Nanti 8.45 ada taklimat and so on. So all the best lah. Registration, taklimat, pengujian satu, pertandingan pusingan satu, pengujian dua, rehat, pusingan dua, kedua. Bangsa. Dan satu lagi pusingan, pusingan kedua pada sebelah petang selama satu jam. Pagi dua jam, petang satu jam. Dan setiap sesi percubaan cerita, untuk sesi yang pertama anda hanya ada 2 minit saja. Untuk test cerita di hadapan, paskan perlu beratur mengikut kategori masing-masing. So di hadapan ni kita ada kategori menengah rendah rookie. Kepada paskan rookie, anda boleh beratur di sini dan cuba cerita ini. Penfi yang kedua adalah untuk kategori menengah rendah pro. Lita yang ketiga adalah lita untuk RoboSport. Lita yang keempat adalah untuk menengah atas rookie. Dan lita yang kelima adalah untuk kategori menengah atas pro. Dan yang terakhir sekali di hujung sana adalah untuk kategori reka cipta dan inovasi STEM. Quarantine tadi dia tak lagi pakai phone, so kita orang terpaksa off recording. So basically tadi time kita orang sebelum dia orang ambil markah, ada dia bagi masa quarantine untuk prepare untuk kau test lah robot tu jadi kita kan. And then lepas 2 jam kita orang kena run robot tu and then dia orang ambil markah. And tadi first time kita orang preparation tadi, coding kita orang like dalam laptop tu hilang semua. But sebelum coding tu corrupt, kita dah sempat download dalam robot tu. Dalam masa 2 jam tu kita tahu dah nak buat apa sebab coding dah hilang apa semua. Surprisingly, kita orang punya markah is the highest among sekolah-sekolah yang kita orang lawan. So sekarang kita tengah lunch. Dalam sejam macam tu kita orang kena datang balik sekolah.
And then kita orang akan diberi masa sejam lagi untuk prepare robot untuk second round pula. Lepas sejam kita orang kena test balik robot. So kita orang baru habis habis test tadi, baru boleh guna phone balik. Overall okey lah. Sejam preparation tadi kita tak buat apa-apa pun. Time test tadi robot gerak lancar lah, like, empat blok tu masuk dalam zone ni. So markah kita orang improve lah. So sekarang tengah tunggu untuk closing. Tak bila lah nak start, nanti aku update. Pemenang pingat Perak dinobatkan kepada pasukan dari balik dengan kegembiraan. Ingatkan kecewa balik hari ni. Yalah, 5-10 lah. Sampai tu je vlog 20 minit.